Halo teman-teman, jadi kali ini karena aku gabut, jadi aku mau terabas ke air terjun. Nah, ikutin terus perjalanannya karena pasti banyak keseruan-keseruan lainnya. Dan sekarang aku lagi ngejar rombongan nih karena aku sudah tertinggal, makanya aku ngebut sekali. Dan itu dia di depan. Wih, mereka pakai baju lengkap ya, padahal ke air terjun doang. Ini bukan event ya, pergi teman sama teman aja, bukan balapan juga, jadi santuy. Itu dia objek wisatanya, namanya air terjun Tangkapane. Dan baru mulai masuk jalan tanah ya, let's go. Jadi kalian nikmati aja videonya daripada aku kebanyakan bacot. Ngebut. Wih, ada titi pencabut nyawa guys. Semakin dekat dengan Tuhan ini kok titi yang gini. Mak. Ada bocil kampung pulang sekolah. Eh, tangkapannya sih jauh. Jauh kali ya. Duluan lah. Ini sudah mulai memasuki jalan yang agak susah ya. Udah ada yang rusak-rusak, tadi tanah doang. Untuk mencapai air terjunnya memang memerlukan kesusahan, karena di balik kesusahan ada keindahan. Di sini aku kebingungan belok kanan apa lurus, soalnya aku udah tertinggal. Bos, belok kanan. Nah, mungkin ke bawah lah. Iya, ke bawah. Tadi yang satu lagi ke bawah. Ya, di sini padahal becek dikit, tapi karena aku noob, takut teman aku jatuh, jadi aku turunin aja. Wih deh, jalannya mulai naik bukit ya teman-teman. Ini naik bukit, nampaknya aja nggak naik bukit. Di sini jalannya sudah mulai susah-susah dikit ya, tapi masih bisa lewat. Ini becek sekali ya. Betul pak. Betul. Mana nih mereka ya, kok cepet banget jalannya. Ini mereka naiknya sendiri-sendiri, aku berdua, jadi aku gak bisa kencang-kencang guys. Jadi sekarang sudah hampir sampai ya guys, dan lihat ini pemandangannya indah ya teman-teman. Wah, di sini walaupun cuacanya panas begini tapi tidak terasa panas ya, dingin di sini guys, udaranya segar. Aduh. Capek guys, perjalanannya sudah sekitaran hampir 3 jam ya dari kampungku guys kemari ya, masuk hutan. Kita lanjut lagi pantang menyerah. Ayo, di mana air terjunnya? Bagus juga ya pemandangan jalannya, hijau-hijau gitu, ada gunung. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri perjalanannya indah. Mulai masuk jalan setapak guys, jalan cuma satu motor doang. Ini motor beat nggak bisa guys. Nah, kemari lagi cantik kali juga nih. Cantik kali ya. Cantik ya. Cantik juga guys. Aku nggak tahu di mana cantiknya, tapi di mata ini adem aja gitu. Gak mau minum. Di sini sudah mau nyampe malah nyangkut guys. Ya. Anjir,
Nah, dikit lagi sudah mau sampai guys, jalannya semakin buruk saja ya. Di depan sana itu kita harus turun ke bawah lagi baru sampai air terjunnya. Ha, akhirnya sampai. Tinggal turun saja nih di bawah sana air terjunnya teman-teman. Yuk ikut turun yuk. Itu mereka semua ditinggalnya aku kampret kampret ya, mereka enak banget sendiri. Teman-teman lain pakai sepatu trail, pakai baju trail, pakai helm trail. Kalau aku pakai helm bogo, pakai jaket biasa, pakai sandal guys, GG gaming. Yo, mari ikutin perjalanan aku menelusuri air terjun ini ya guys. Air terjun utamanya itu di atas guys, cantik banget nih slope-nya. Aku ambil dulu takut licin jatuh guys. Oke, jadi sekarang aku sudah sampai di air terjunnya teman-teman. Setelah sekian lama perjalanannya ya, itu sekitaran 3 jam dari kampung aku ya guys. Ini dari kampung lain. Ini cuacanya dingin teman-teman. Ini udaranya segar. Enak ya. Ini saya lihat sendiri pemandangannya indah sekali ya. Tenang. Ini biasanya kalau hari weekend itu bisa lebih ramai lagi. Ini karena hari Sabtu, jadinya nggak ada orang guys, cuma beberapa orang aja. Ini air langsung dari gunung teman-teman. Nah, nengok nih, jernih sekali. Kayak bocil ya. BTW ini aku aus ya. Aku meminum airnya. Ini bisa diminum ya. BTW ada orang nggak di atas ya? Tadi ada orang di atas. Berak pula orangnya. Nanti nggak ada kayak. Kita minum guys. Nih. Segar. Langsung aja kita mau menuju ke atas ya teman-teman. Yuk, kita menuju ke atas. Ini apa ini ya? Ini apakah batu atau enggak ya? Apakah tanah? Rupanya batu teman-teman ini teman-teman. Besar sekali ya batu-batunya. Batu alam ya. Yuk, langsung aja kita ke atas. Yuk. Nah, jadi sekarang aku sudah berada di ujung air terjunnya guys. Kalau di bawah tadi masih perjalanannya ya. Nah, itu dia air terjunnya guys. Air terjun ini berlokasi di Aceh, yaitu nama air terjunnya Sangkapane. Nggak tahu aku guys artinya apa ya. Itu air terjunnya besar guys, melebar gitu. Ya. Sekarang aku mau lompat dulu ya ke bawah ya. Jadi aku mau turun dulu ya. Aku mau ke sana ke depan hutan air kecilnya. Yuk, langsung aja kita sana. Lihat nih teman-teman, batunya besar sekali ya. Yuk. Kita harus melewatin ini ya, banyak kayu-kayu yang jatuh. Harus hati-hati.
Nah, jadi ini guys di bawah air terjunnya ya. Penampakan dari bawah air terjun dari dekat. Nih, teman-teman. Wih. Besar sekali.